berkaitan dengan pencemaran sungai ya, yang menyebabkan loji Semenyih ditutup untuk kerja-kerja pembersihan. Berkaitan itu, kita telah buat satu operasi bersama JAS, BKSA dan juga agensi kerajaan yang lain, dan aduan yang kita terima adalah pada hari Ahad, lebih kurang petang kita terima. Lepas tu kita buat siasatan dan kita jumpa dua lokasi lah. Satu lokasi berkaitan dengan peternakan haram, dan kita telah mengambil sampel di kawasan tersebut pihak Jabatan Alam Sekitar, dan kita dapati tempat peternakan tersebut adalah satu tempat peternakan haram, beroperasi selama 4 tahun lah. Dan kita akan ambil tindakan terhadap peternakan secara haram tersebut. Dan lokasi kedua adalah di kawasan ini, dan kita ada sekarang kawasan perindustrian nilai. So kita dapati ada pembuangan dekat sini, bau dia lebih kurang bau organik lah. Kita belum pasti sama ada ianya schedule waste ataupun bukan schedule waste. Pihak polis telah pun membuka siasatan di bawah Seksyen 4, Seksyen 430 Kanun Kesiasatan terhadap insiden ini, seperti mana kejadian ini telah dibuat laporkan oleh pegawai JAS Suruhanjaya Penyelamatan Air Negara adalah sebagai pegawai yang telah buat laporan polis. Dan berdasarkan tersebut, berdasarkan laporan polis tersebut, kita telah membuka siasatan, kertas siasatan. Seperti saya kata itu, Seksyen 430 Kanun Kesiasatan yang menyebabkan pencemaran tali air atau sungai. Kami berharap dalam masa terdekat kita akan dapat tangkap suspek itu dan dia akan dibawa balik ke Negeri Seremban, Negeri Sembilan. Information sekarang dalam keadaan sekarang bukan daripada Negeri Sembilan, daripada luar. I cannot say you where, but pegawai saya, pegawai dan anggota telah berada di negeri tersebut, dan baru tadi saya baru telah berhubung, mereka agak positif untuk mendapatkan suspek. Once they got arrest dan bawa sampai di Negeri Sembilan, kita akan beri maklumat.